Okay, selamat pagi guys. Jadi ini kita mau backing VT. Kita mau runners dari IT, ini lihat toh. IT. Ah. Ada yang di mana ini? IT Center. Jadi sekarang itu pukul 5.15 toh. Tapi tujuan itu kita worry ke sana. Wow. Worry ke sana. Jadi kita mau start. Jadi kita tujuan itu Darunu, Desa Darunu Kecamatan Mori di kita pe kampung desa. Ya kita mau ke sana. Ya nanti lihat dong. Oke. Okay? Oh iya kato. Jadi kita ini bermain sendiri. Jadi nak pakai teman atau siapa yang support. Kayak mana bilang lagi kita pakai orang atau naik motor atau apalah. Tahu aja tuh. Ada baju-baju nanti di belakang. Ini yang dilihat ya, kita mau putar kiri kanan. Oke. Okay. Fix ya satu orang. Jadi kita cuma begini. Deng, iyo kato. Kita mau ke sana ini ndak bawa air. Air minum. Jadi kita cuma modal di Popoji. Cuma ini lihat ya, 14.000. 14. Jadi di sana kita mau usahakan 14.000 ini sampai di kita rumah. Oke. Okay? Oke. Okay. Jadi sekarang kita sudah melewati kantor BSG. Kantor BSG yang di Tikungan. Nanti lagi mana bilang kita abu nawas atau abu reke lagi. Santai-santai. Oke, okay. Orang lanjut ke jembatan. Oke, okay. Sekarang turun di jembatan. Jembatan Soekarno. Pukul sekarang 5.25. Oke, okay. Jadi ini sudah di jembatan. Mau saya di pedeng ya. Oke. Okay. Lari nih, Pak. Bukan gua jalan. Oke. Okay. Oke, okay. Jembatan. Lewat. Jadi ini. Mandi tahu kita mau lari ke mana ini? Ke sana ya. Di belakang gunung itu. Pokoknya wow. Dia arah-arah ke sana. Oke. Okay. Oke. Okay. Sekarang baru lewat. Yang dari Warkop Kemang dan Warkop. Iya itu. Sekarang sudah dibakar karaton. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, sekarang kita so lewati di rumah makan Aheng. Yang pas perempatan di Bokang. Kalau dia beli nasi kuning. Tahu toh? Lari nih masih. Buka ada pakai sepatu roda ini. Oke. Okay. Ini terangsur pagi Pak. Ini terangsur lewat jembatan kecil lagi nih. Pasti nggak tahu lah. Oke, okay. Sekarang terangsur laut tuh pas perempatan yang sana. Ini tahu tuh. Jadi kita mau pergi ke piang gunung. Masih lumayan. Sana tuh gunung masih. Sana. Pagi Pak. Oke. Tuh gunung so terlihat. Tapi jauh mau sampai. Mau lihat. Oke. Okay. Sana tuh gunung. Bukan gunung. Pagi Pak. Pagi Pak. Masih melihat nih jembatan kecil lagi satu. Terus sampai di jembatan. Mantap sahabat Sanders. Pagi Pak. Patah kalau patah. Ini orang soalnya melewati terumpe Bapak Maldi pe angkringan.
Bapak mandi mungkin sementara tidak bisa. Kita langsung melewati apa? Pertigaan dang. Jadi kita ambil kiri. Oke. Pagi kemenang. Siap. Siap. Lari, guys. Masih lari. Pagi, Bu. Jadi kita langsung lewat di Batu Saiki. Petanjakan dang. Ini di gereja. Oke, sahabat Teranas. Pagi. Nah ini kita langsung melewati lihat ya. Apa nih papan? Katus bendara lurus ke Kang Ena. Nah ini kita mau melewati di petanjakan. Di petanjakan. Pagi. Ah, petanjakan ini. NDC dah. Oke. Tanyakan, Mbak. Ini tanjakan bukan rata, ya. Mana kira rata lagi, mana kira. Yang tahu turunan Batu Siki di Molas, gitu, no. Tadi kita udah lari sampai setengah. Cuma pas tipis setengah, Pak jalan, Jo. Karena belum isi bensin. Oke. Okay. Tapi pas DP turunan to rata lari orang, Pak. Tenang, Jo. Ada tuh di sini putar-putar balik Abu Nawas. Pagi, Bu. Abu Nawas, Abu Leke, ke apa? Parlente. Enggak ada. Ini real. Dari IT Center sampai Darunu. Real, kita sendiri. Tidak ada teman-teman. Tidak ada bantuan air. Duit 14.000 kita masih pakai. Kita belum minum. Tangan ibu lah. Ah, dia so minum kok. So, inilah. Masih lengkap ya. 14. Mungkin kita mau beli nanti dipandu. Oke. Okay. Next. Ini lihat tuh gunung. Belum habis-habis tuh. Baru gunung tadi ini, belum gunung sana. Yo, jadi waktu sekarang, kalau pakai satu nyumbang ini, anda lihat tak? 6.03, oke? Okay? 6.03 sesuai tanggal nih, tanggal 14, oke? Okay. Ah, saya dibuat ya apa? Tosso di turunan gereja GPDI, waktu saya ikut masih pas turunan dong. Ah. Turunan nih. Oke. Okay. Terus di belokan yang bengkel tuh hari dong. Ah, di belokan ada bulu-bulu ini. Masih. Masih lah. Oke. Okay. Next, kayaknya dipandu nanti turun beli aja. Ih. Turun so masuk di Pangiang. Pas di DP. Jalan lurus yang ada per apa belokan yang ke-17 dan turun gunung ya arah Rastikes ini nih ini pagi Pak. Nah, arah Rastikes. Jadi kita bermaksud tadi yang belok kanan turun gunung ke-17 jalan ini dong. Ah. Apa? Tanjakan. Bukan bajalang ya. Lari Pak. Real. Tadi kita lupa kasih tahu yang tadi kita lihat itu di kampus. Itu kampus Pangiang dah. Tadi kita selewat dong.
ini semua dekat-dekat semua masuk Pandu. Oke. Okay. Lari Pak, lari. Bukan ada skateboard atau papan seluncur. No. Terus langsung dekat-dekat Pandu. Di turunan ini kampus baru ini. Enggak tahu kampus apa ya. Unima atau Unstra ini enggak tahu. Masih lari. Enggak ada temannya. Enggak ada. Kiri muka belakang samping enggak ada. Sendiri. Real. Tuh kita enggak bisa lihat loh. Mantan gua bilang tepi sepatu ada sepatu roda atau apa. Hah? Enggak ada. Real ya. Nah ini kita mau kasih tunjuk kampus baru. Kampus tuh apa pokoknya? Apa sih? Oh ini nih. Iya iya kampus. Kampus Merdeka. Nah, ini. Kampus Akademi Manajemen Informatika dan Komputer. Nah. Kita lanjut ya. Masih lari sahabat runners. Ini semua jalan lurus tanjakan arah harapan dari bang pabrik apa sih ini? Tuh tunggu sini ya. Pabrik apa sih? Dalam. Nah, ini dia jalan ke atas. Kaki soal tas shooting. Mau ke rumah. Oke okay, lanjut. Oke okay, sahabat runners. Terus so. Mau masuk desa Pandu. Pukul sekarang 6.43. Sama ya. Sabtu 14 September. Oke okay. Oke okay, lanjut. Orang so di belokan Pandu. Belokan Pandu yang ada perumahan apa yang so di belakang ini. Nah, sempat tahu yang di pejalan. Nanti buat komen kita PVT ini no. Ah jalan ini nah. Kita sedih turunan. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita sedih perempatan Pandu. Oke. Okay. Setengah perjalanan. Sesuai perjanjian mau beli aqual di Indomaret. Dah, memang tutup. Oke. Okay. Mau beli air minum loh. Baru terlanjut. Kita sedih pasar Pandu. Pasar Pandu ini. Hah? Pasar Pandu. Boleh ngene sini. Boleh ngene lihat sendiri. Real no edit. Macet deh, guys. Oke. Dorong so perempatan Wori dan Bantik. Oke, okay, boleh lihat ya. Real. Kita ambil kanan, lihat Bantik. Oke, okay, orang sedih jembatan Bantik. Jembatan Bantik ya. Oke, okay, next. Oke, okay, orang sedih PLN. Bantik. PLN Bantik. Oke okay. Sahabat Ranes. Masuk Bantik. Ini terus mau masuk tanjakan ulang. Terus mau melewati gereja Semirna. Gereja Semirna Talawan Bantik. Hah. Talawan Bantik. Oke okay. Oke okay. Next, orang lanjut di jalan lurus Bantik. Jalan lurus Bantik, sungai tahu-tahu. Betul sekali. Oke, okay. Next lagi. Orang di Bantik baru mau melewati sekolah Wonder School. Wonder School dari mana ini? Wonder School di Bantik. Jadi kita baru lewat di Bantik ini.
Lagi mak. Jadi yang kita bilang untuk gunung belum sampai-sampai deh sekarang. Ini kita sudah dibanting dari kampung. Tanah tuh gunung belum sampai sana. Belum tuh. Di belakang gunung itu tepi rumah tuh. Masih ada kesatu gunung nih kata. Oke. Kita melewati gereja Bantik. Oke next, nanti kita rombok berapa di Gima. Jadi torang semua lewati tikungan Bantik. Tikungan Bantik. Oke. Tikungan Bantik. Lanjut lagi. Orang mau melewati Kokotinus. Kima Bayu. Ini. Kima Bayu petikungan. Oke. Patung ini dapat syuting di kita PVT ini. Ini masih lari ya. Bukan pakai sepatu roda. Masih sendiri, enggak ada orang. Oke. Real. Ini tanjakan ke atas ya. Pagi. Pagi, Pak. Oke, guys. Sorry kita udah jalan karena ini tanjakan Talawan. Tanjakan. Ya, tanjakan ini memang tanjakan sekali. Karena tanjakan ini juga kita pernah dorong kita pakai motor juga. Ninja 2 tak di sini. Bingung nih. Kira lagi kita PVT lewat-lewat toh. Lewat. Wah, lo. Jogging sedikit lo. Jogging. Oke, sahabat runners. Ini torang semua masuk desa Talawan Bajo. Ini seperti yang kalian lihat. Ini desa Talawan Bajo. Oke. Mantap. Oke. Torang so di Talawan. Pasti lari. Jadi sekarang kita selewat di jembatan Talawan. Pagi Pak. Jembatan Talawan. Sementara direhab pembangunan. Ini ada Eksa mau lewat. Selesai di jembatan Talawan ya. Lari. Bukan apa jalan. Bukan ada nih mentor. Masih lari. Oke. Okay. Yang ini kira cuma satu di petanjakan yang dibantik yang Talawan itu. Kenapa nih satu tanjakan lagi? Karena Talawan Bajo deng. Apa ini? Budok. Oke. Okay. Baju pe tanjakan. Kira kita ada naik motor lagi mau dikira potong-potong video. Ya enggak dong. Tasapu rata semua. Oke. Masih mampu nih, Bos. Pe tanjakan satu lagi. Tanjakan satu. Ini dorong bilang tuh hari Gunung Topong. Sekarang sudah begini. Darunu. Dari IT ada lari kemari. Lari dari sana kemari. Iya, Bu. Darunu. Mau tes kaki kalau masih boleh. Dari jam 5 harus start. Tumpi lari hari ini bukan lari main-main. Bukan cuma rata ini turun bagi, tanjakan. Kalau ini mau rasa nanti tanjakan kemari, mau lari kemari, rasa Jo. Ini lebih tanjakan satu. Ini tanjakan budok. Masuk desa Budo. Oke. Okay. Transo di turunan Budo, masuk desa Budo. Ini. Nah sana. Desa Budo. Nanti kita kesana. Transo mau masuki desa Budo. Ini desa Budo. Ini desa Budo ya. Oke. Okay. No edit. Desa Budo.
pagi mak. Pagi. Jadi orang semua masuk di budak pe belokan di kubur-kubur. Mongol. Mongol sekarang. Pagi. Ini pukul sekarang. Ini boleh lihat ini jam 8.20 ya. Jam 8.20. Ah. Kayaknya nak sampai jam 9 setelah orang di Daruno di rumah. Oke. Okay. Orang semua masih DP inti budok. Desa budok. Ah, ini kita mau masuk dekat ke tempat wisata budok. Oh, ini. Pagi. Ini wisata budok ya. Masih lari ya. Oke. Oke, lanjut Daruno. Ah, ini lagi tanjakan budok, kantor hukum tua budok. Nah, ini petanjakan luar biasa. Oke. Oke, kita sedih budok PT nya sini langsung mau arah ke Daruno. Ini udah lihat ah. Oke, ini so di budok PT di ujung, warung di ujung. Ini torang semua dapat tanjakan ulang ya. Tanjakan ulang ke atas, guys. Luar biasa kan? Nah, habis-habis dia tanjakan. Oke. Okay. Finishing. Masuk di kampung tercinta. Apa ini? Selamat datang di desa Daruno. Wow! Oke. Okay. Mantap. Sampai juga toh. Desa Daruno. Oke. Ini DP jalan lurus semua masuk Daruno. Pada orang Rian. Di sawang Daruno. Oke. Oke. Torang so di Daruno. Ini mau naik ulang di tanjakan pada orang Alfian. Ini tinggal naik gunung ini. Baru ada satu lagi. Masih ada dua gunung lagi. Baru sampai rumah. Ini di gunung. Tanjakan Daruno. Pada Alpian. Masih ada satu di Gok. Baru tuh. Oh, dua gunung lagi. Sampai rumah. Semangat. Oke. Ini dia. Desa binaan BSG. Desa Daruno. Tempat pariwisata baru. Oke, desa pariwisata. Oke. Desa ini. Sampai dong. Mantap. Oke. Finishing. Woo! Kenapa dia? Rumah sana. Guys. Langsung sampai di rumah. Pas belokan. Pagar putih. Apalagi mau bilang, tembus, mantap, sampai rumah. Puji dan syukur kita so sampai di rumah, so sehat dan selamat. Ini karena ada campur tangan dari Tuhan yang so pimpin dari Manado sampai di rumah dan selamat. Kalau tidak campur tangan Tuhan, mungkin kita tidak ada apa-apa di jalan, kita tidak sampai di rumah. Tapi karena Tuhan sudah bantu, sudah menuntun kita sampai di rumah. Ya, kita sampai di rumah ya. 25, enggak sampai, 24 kilo lah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semangat.